dipusatkan di lapangan Prasamya, Kota Madiun. Apa tema yang akan diambil tahun ini seperti apa, Pak? Dan apa saja anunya dari Pemkab sendiri, Kak? Saya kira kalau tema biasa kita kolaborasi antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan visi misi Bupati Madiun. Kak, ini sedikit Kak, soal kan ada himbauannya Pak Gup ini untuk tidak menggunakan kantong plastik dalam berkurban ini. Nah, untuk penerapan sendiri di Madiun ini seperti apa? Barusan kami juga mengeluarkan surat edaran Bupati Madiun ini dan kita buat banner baliho. Saya tadi sudah dapat konsepnya, hari ini dicetak, kemudian akan dipasang pada area-area yang terbuka yang memungkinkan masyarakat lihat, termasuk di tempat-tempat ibadah. Sehingga kita berharap ada pengurangan limbah plastik. Ada alternatif kira-kira apa yang akan digunakan Madiun ini selain daun pisang kah, daun apa kah, Kak? Iya, di Madiun ini kan banyak produk-produk dari apa itu kelapa, tas-tas dari kelapa dan sebagainya. Mungkin alternatif itu yang digunakan atau yang modern dari plastik yang bukan sekali pakai. Kemasan box begitu ya. Ya, yang tidak sekali pakai, tidak langsung dibuang. Itu mungkin alternatif. Ini kan di umat Islam di Indonesia kan ada perbedaan perasaan itu ada. Mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang telah membagikan hewan kurban ke Kabupaten Madiun dan khusus di Kabupaten Madiun sendiri itu ditetapkan daerah Selumpa, Rumah Lunda, kemudian Rumah Lunda dan Rumah Sendak. Jadi tentu ini sangat dinantikan oleh masyarakat ya, karena pasca gempa memang kondisi perekonomian sulit dengan adanya bantuan sapi dari pemerintah atau kurban ini dari pemerintah provinsi tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat kecil yang ada di 3 kecamatan ini. Iya, Pak. Selain dari ini, Kak, ada juga yang disiapkan oleh Pemkab. Iya, kalau di Pemkab itu masing-masing wilayah, masing-masing masjid itu mandiri-mandiri melaporkan. Khusus ASN sendiri yang bergabung di Pemda sampai saat ini, kalau tidak salah baru 8 sapi, tapi sekabupaten Madiun itu masing-masing wilayah, masing-masing masjid itu juga berkorban. Dan nanti semua akan terkumpul datanya di Kemenak dan akan diumumkan di lapangan Prasamya berapa total. Kalau itu akan dihitung juga, termasuk diumumkan juga bantuan korban 3 dari pemerintah.